Halo semuanya, kembali channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main game Blue Lock Blaze Battle lagi teman-teman. Dan oke, karena di sini animenya lagi rame banget ya, yang katanya kayak PowerPoint ya, mendingan kalian main gamenya saja cuy ya. Seenggaknya better lah dari segi animasi segala macem, masih bisa digerakin karakternya ya. Karena kalau misalkan dari yang gue lihat di animenya itu memang ya kayak PowerPoint guys, sorry to say ya, alias jelek teman-teman ya. Sebenarnya Blue Lock tuh dari season 1 sebenarnya hitungannya animasinya tuh jelek teman-teman. Menurut gue pribadi ya, gue nonton Blue Lock season 1, gue nonton manganya pun gue baca guys ya. Cuman memang untuk season 1 season 2 ini, season 1 sebenarnya tuh udah jelek teman-teman. Tapi di season 2 diperjelek lagi ya, anjing, gue gak tahu kenapa cok. Tambah jelek aja guys ya. Gue nonton season 1 tuh empot-empotan juga tuh guys ya nontonnya ya. Tapi gue untuk season 2 ini gue belum nyentuh sama sekali guys. Gue nanti mungkin nontonnya kalau misalkan udah ini ya, udah selesai ya guys ya, baru gue tonton. Jadi biar gak usah nunggu-nunggu seminggu sekali lah ya. Dan juga kita bakal coba gacha guys ya. Gue gak tahu apakah ini nanti bakal ada new karakter sesuai dengan animenya kah di game ini atau enggak ya. Cuman dari karakter terbaru di game ini itu mentok baru sampai ke yang ini. Gue terakhir gacha tuh gacha si Sido guys. Gacha Sido ya. Sama si baru gue kemarin baru tuh gak dapet. Sido juga gak dapet cuy. Jadi new karakternya gue udah agak lupa nyampe mana ya. Ini kartu guys. Di sini berarti. Nih ya. Ini ada Sido, ada Baro. Oh, terbaru pemain-pemain ini guys. Nih ya, ada si Loki. Loki ya kan. Iya, ini belum hitung apa, belum sampai ke anime season 2-nya ya. Semoga nanti anime season 2-nya karakternya bakal masuk ke game juga guys ya. Dan kalau misalkan kalian nanya apakah game ini nanti bakal masuk global atau enggak, pasti guys, pasti masuk global teman. Karena game-game Jepang, game Blue Lock satunya lagi yang versi Jepang itu udah masuk global ya, Project World Champion. Nah, harusnya nanti game ini juga masuk guys. Aduh, kuning guys, semoga dapat SSR ya. Kalau misalnya pengen dapat SSR, pelangi guys. Please, semoga di sini hoki ya. Semoga hoki cuy. Ah, nggak dapet guys, anjir, anjir. Tapi bisa pecah sih sebenarnya. Cuman kayak nggak deh, nggak bisa guys. Bintang 2 guys. Dapet 1. Ah, cigiri anjir, gue udah punya kocak. Astaga, dikasih cigiri lagi dong. Gue udah punya cigiri guys. Nih, gue upgrade nih. Ini karakter gue nih. Dulu pertama kali main udah termasuk end game teman-teman. Awakening kali ya di sini ya. Nah, cigiri cuy. Oh, aduh, bintang 4 ya. Ya sudah lah ya, kita ikhlaskan saja guys. Tuh, gue bintang karakter SR-nya udah 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 guys. Dan oke lah ya, kita mungkin bakal coba main battle ya teman-teman. Gue juga ini penasaran cuy. Coba di sini kali ya. Oke, kita bakal coba battle ya. Waduh, lawan yang mana nih guys? Power kita berapa cuy? 278 ya. Kita lawan dia aja kali ya, 284 guys. Formasinya seperti ini, cigiri di sebelah kiri. Oke, udah gini ya guys ya. Ini sebenarnya gua kurang suka nih sama dia nih, si kembar ini, cok. Cuman waktu itu gua di spam sama dia, cuy. Jadi dapet anjay. Nyampe warna kuning itunya ya. Daripada kalian nonton animenya ya kan, mending main game ya, cok. Seenggaknya ada animasinya dan kalian ini bisa gerakin ya guys ya. Cuman karena ini lagi main ini gue auto aja lah ya, gue autoin ya. Kalian bisa di auto, bisa segala macam guys. Nih skill-skillnya kalau kalian pengen lihat. Gue ultimate dari jarak jauh guys. Ini sih udah pasti nggak jebol ya. Udah pasti nggak jebol guys, karena terlalu jauh anjay. Oh, anjir cuma 800 doang cok. Kita menyanyiakan ultimate anjing. Gak apa-apa ya, menang atau kalah kita cuek aja guys. Cigiri. Aduh lewat dong. Ayo, siapa? Kuon. Wah dia ini guys, keluarin gemboknya cuy. Ayo langsung. Gemboknya lepas. Oh ya, mendingan kalian main game ya cok. Seenggaknya ada inilah, pergerakan animasinya ya. Kalau di anime sumpah jelek banget anjir. Orangnya males ini guys, males animasiin karakternya. Wah, dapat sih itu naginya guys. Eh, siapa itu? Oh, Rin ya. Enggak sih, enggak gol sih. Orang dia short biasa guys ya. Ayo per lagi ke depan. Nah, ini guys. Tapi aja kalau misalnya pengen gunain skill harus di ini. Harus dioper cuy.
Wah, Nagi, co. Nagi ultimate sih ini. Oh, Nagi harus volley dia kayaknya ya. Kayak Nagi harus volley, guys. Slow ya. Shot biasa mah harus aman, guys. Ayo dong, ini udah gua auto ini. Oper dia. Oper, nice, segini. Nice. Wah, dia nggak ada shot, guys. Lupa gua. Si Rina tadi udah sempet nge-shot ya. Tuh, goal, bro. Nggak perlu pakai skill. Tadi Rina udah sempet nge-shot, guys. Tenaganya udah habis soalnya tadi. Dah, babak 1 selesai. Babak 2, guys. Kick off. Powerpoint lock. Wait. Kita yang mana, anjir? Oh, ini kita ya? Kita ini ya, kanan ke kiri ya? Kagak, cowok. Masih kiri ke kanan, anjir. Ayo. Cegah cigirinya dong. Rebut. Wah, gila, guys. Wah, nice. Oper. Cepat, weh. Wah, anjir. Belakangnya, guys. Kuat banget, cok. Tim belakang dia kuat banget, guys. Please, jangan. Wah, nyundul dia, cok. Nggak, tahan. Aman. Ya Allah, gol dong. Ah, tadi lu bisa nahan ya. Kenapa ini gol tiba-tiba, coy? Oper. Nih, cigiri. Nice. Kita skill dulu, guys. Ah, nggak bisa ngejar ya. Nice. Kita lewatin dulu, guys, ya. Gua nggak pede lawan si kacamata, coy. Dia speednya terlalu ini, guys. Terlalu kenceng soalnya. Kita oper ke ini ya. Ke siapa namanya? Isagi. Ini paling enak kalian harusnya mainnya di HP, cuy, biar gampang. Isagi. Ah, anjir, Isagi dia ngedebut, cuy. Isagi ketemu Isagi, anjay. Wah, gelo, guys. Ribut. Dua orang masih aja nggak bisa, cok. Terus sama kan, guys? Paling enak jangan diautoin sih harusnya ya. Sama main di HP itu paling enak karena tombolnya lebih gampang. Wah, nge-skill ya? Enggak, scot shot biasa. Wah, anjir, 2-1 dong. 2-1, guys. Ayo dong, comeback dong. Isagi mereka tadi ngerebut, cuy. Ya, abis, anjir. Cepet banget ya. Tiba-tiba langsung abis, guys. Kayak Bahrain lawan Indonesia, anjir. Tunggu gol dulu, guys, baru abis, anjay. Oke, ini seperti tadi, teman-teman, ya. Saran gue sih, kalau kalian pengen main, reroll sih, guys. Karena reroll di game ini tuh gampang, teman-teman. Jadi kalian tuh cukup kelarin tutorialnya sekali doang. Nanti kalian reroll kedua, tiga, empat, dan seterusnya, itu tutorial bisa di skip, guys. Jadi nggak perlu repot-repot kalian main dari awal lagi tuh nggak perlu ya. Karena bisa langsung di skip, guys. Dapat 200. Wah, kurang 200 lagi, guys. Kalau misalkan pengen ini, cuy, pengen gacha sekali lagi, guys. Di sini masih kurang ya. Dapat nih, guys, bisa nih. Oke, pastinya kita bisa gacha sekali lagi, guys. Kita bisa gacha sekali lagi. Oke, gaskan ya. Please. Kasih SSR dong, bintang 3 dong, yuk. Ya, sendirian, guys. Sendirian sih kagak, cuy. Nggak dapet, anjay. Ah, apalagi ini war biru, anjir. Nggak dapet, guys. Ketepis pula, anjing. Nggak ya, nggak bakal ada yang pecah, guys. Mustahil pecah, coy. Bintang 2 semua, ya. Bintang 2 semua, guys. Terus juga di sini sistem upgrade-nya juga nggak terlalu pusing sih. Kalau di apa namanya? Kalau di Blue Lock PWC ya, itu upgrade-nya ribet banget, guys. Nih, ini gue punya kartunya baru, guys. Tuh, gue punya kartunya baru ya. Gimana cara gunainnya? Ini ya, pencet ya. Oh, levelnya jadi level 70 kartunya, guys. Tapi sayangnya baronya gue nggak punya, cuy. Ini punya kartunya si Nico juga. Oh, ini lagi dipakai, guys. Sama-sama lagi dipakai kartu Nagi. Nah, ini nih, ini bagus banget nih, guys. Ini kartu bagus banget ya buat si Rin Itoshi, ini bagus banget, cuy. Kartu ini. Ini bisa dinaikin levelnya. Nah, lumayan kan? Terus mana lagi harus dinaikin, guys? Daripada level 60 semua ya. Baru level 70 kita naikin. Nagi 60. Tapi percuma juga ya, karakternya nggak punya, cuy.
Sebenarnya sih nggak harus, nggak harus karakternya tuh harus sama tuh nggak perlu sebenarnya ya. Special training apa ya? Gue udah lupa juga sih. Saya udah lama banget guys nggak mainin game ini. Oh, ini buat latihan ininya guys. Coba ya kita latihannya. Dapat apa? Dapat fragmennya nanti guys. Ini bisa bilang ini ya, dapat fragmennya 1-2. Oke, ini buat supportnya juga bisa di sini ya. Jadi memperlama mungkin atau apa ya? Tuh, ada si Cigiri latihan guys. Ada anak cewek latihan sih. Cewek latihan ya. Terus tadi kita harusnya upgrade ini dulu gak sih? Terakhir cok. Upgrade levelnya si Cigiri anjay. Gimana ya? Biar langsung. Wah, XP-nya juga habis guys. Bahan XP-nya udah habis coy. Udah mentok guys. Oke, ini bisa di-upgrade-upgrade juga ya. Level 3. Oh, Sprina guys. Sprina level 3 ya. Nah ini nih, gue kemarin di-spam sama dia nih cok. Agak bete juga ya sama si alis tebal ini cuy. Oke, terakhir lah ya. Nih ya, terakhir guys. Ini untuk story-nya ada banyak ya. Ya lumayan sih hitungannya story-nya guys ya. Ini ada yang Isagi, terus ada yang Nagi juga. Terus ini gak tau nih, ini apa nih guys. Ini kayak baru nih ya. Coba Kunigami. Ya ini power kecil guys, 15.000 anjir. Ya ini story baru ya teman. Tuh, soalnya ini gue belum kelar ya story baru ini cuy. Nah ini nih, bagi kalau pas lagi lawan baru nih seru banget cok. Coba ya, kita tes lawan baru lagi guys. Oke guys kan, ini gue bakal auto aja ya lawan si baru ya. Untuk storynya sih gue udah tamat ya. Tadi story udah tamat guys. Paling sisa new story yang tadi doang tuh yang setiap karakternya ya. Ikuzo. Kita utokan saya guys. Ikuzo. Ayo Cigiri, lu kan udah gua upgrade tadi. Mana si ini Rin? Isagi. Lah wait. Dia ultimate harus gimana ya? Bentar dah. Gua gagal lupa guys, ultimate si Isagi ini gimana ya? Seinget gua dia harus dioper. Tadi dioper kok enggak bisa ya? Isagi gua gagal lupa sih guys. Oke, gas. Ini kalau story lawannya beginian guys, botnya anjir nggak kelihatan, cok. Ngapa jadi Cigiri? Lu nge-shot anjir, lu nggak ada skill shot, coy, di sini anjay. Buset, baru guys. Ayo jangan sampai kerebut baru. Lihat ultimate lu dong. Ah, kerebut guys. Aduh, auto gua matiin lu dah, wait. Nih. Baru. Rebut. Cepet, weh. Maksudnya di game ini tuh ngerebutnya tuh agak susah guys, karena kita kalau misalkan power dari awal kalah ya, ya udah kalah terus guys. Nih skill-nya nih. Sebenarnya si Jantetsu ya atau siapa guys? Bisa nge-skill lagi tuh. Sentuh ya man. Tuh ini gimana yang shot ya? Bentar dah. Astaga udah nge-shot lagi aja lu kocak. Waktunya udah habis cepet banget ya. Ayo perke baru coba. Ah kerebut guys. Kerebut anjir. Kerebut guys. Di shot biasa tuh. Oh ya, sama di game ini tuh kalau story ya, kalau misalkan kalian berhasil ngegolin 3 kali guys, itu otomatis langsung selesai teman-teman. Dia otomatis langsung selesai gitu cuy. Nih alis. Oh Isagi guys, Isagi. Nah, akhirnya nih guys, dia ultimate di sini ya. Anjir. Nge-shot nih bos, senggol dong. Bam, 8.000 ya kali nggak masuk ya. Nih kali kalau misalnya golin 3 kali guys langsung selesai. Seingat gue kayak gitu ya. Tuan ya direbut sama Rin. Skui maju. Mana si Alice? Aduh, Alice lama banget guys. Gue pengen lihat dia ultimate, coy. Ah, masih jauh banget guys. Oke, di ultimate lagi sama si Isagi. Harusnya kali ini masuk teman-teman. Harusnya kali ini masuk. Harusnya masuk bener ya. Dar. 8.000 bro, masa iya nggak masuk ya.
Langsung selesai, seingat gue dah. Tuh kan langsung selesai kan. Pokoknya kalian cukup menangin 3-0 itu selesai guys. Gampang sih. Dan oke lah ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.